Bekas pelakon dan pengacara, Wardina Safiah bersyukur kerana selamat menerima menantu selepas anak sulungnya Amna Nafisa diijab kabulkan. Wardina memohon agar semua mendoakan kebahagiaan anaknya bersama menantu bernama Yusof. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Seperti yang anda semua tahu, saya menghargai jika kehidupan peribadi saya disimpan sesuatu untuk diri saya sendiri kerana saya bukan lagi public sphere. Walau bagaimanapun, saya ingin berkongsi berita baik dan memohon semua doa anda untuk Amna dan anak menantu Yusof yang tersayang. Semoga Allah merahmati penyatuan mereka dan melindungi mereka. Saya benar-benar bersyukur kepada Allah dan segala kurnia-Nya. Semuanya benar-benar dari Allah semata-mata, katanya. Pelakon yang popular dengan sitkom Spanner Jaya suatu ketika dulu itu berkongsi perkara berkenaan di akaun Instagram miliknya. Menerusi perkongsian itu, dia memuat naik fob anaknya ketika majlis akad nikah dan dilihat anaknya memeluk suaminya. Hantaran berkenaan mendapat perhatian pengikutnya yang gembira dan rasa bagai tak percaya anak perempuannya itu sudah mendirikan rumah tangga. Dah kahwin ke? Rasa macam baru genguk dia masih kecil, cepatnya masa berlalu, tahniah, komen seorang pengikutnya. Tahniah, kejap betul dah besar, ucap seorang warga maya. Tengok dia dari baby, tengok-tengok dah kahwin, kata seorang netizen. Selain Amna, Wardina yang mendirikan rumah tangga dengan Ikhwan Johari pada tahun 2002 turut dikurniakan dua orang lagi anak, iaitu Azra Sarira 17 tahun dan Imran Ar-Razi 14 tahun. Mereka sekeluarga kini menetap di Australia. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.